Checklist.io. Oke, sekarang lagi di perjalanan mau menuju ke terminal bis yang ada di Sungai Kunjang karena mau berangkat ke Jakarta besok. Jadi ini mau flight dulu, besok mau ke Balikpapan dulu, hari ini mau ke Balikpapan dulu. Jadi aku mau share gimana cara berangkat dari Samarinda menuju Balikpapan menggunakan bis yang ada di 3 titik. Titik pertama ada di terminal, titik kedua ada di Wikmo, dan titik ketiga ada di PT Pranoto pas di Samarinda seberang. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Ya, jadi gini, kita lokasinya sudah di Jembatan Mahakam. Posisi tempat ngetem bis itu ada di dekat simpangan. Nah, ini kalau kita jalan lurus aja itu nanti bakal nemuin simpangan di sebelah kanan. Tuh, kalian lihat aja di sini ada simpangan ya. Sebelum ini nih, kita lurus dulu sedikit. Nanti kita tinggal jalan aja, dia ada simpangan SMP 10 namanya. Nah, pas di simpangan SMP 10 itu, nanti disitulah tempat ngetem bisnya. Jadi kalian bisa pilih mau yang di terminal atau mau yang di simpangan ini. Aku saranin sih lebih baik ke simpangan ini aja, karena biasa habis dari sini dia cuma sekali ngetem, habis itu langsung ke Samarinda seberang. Nah, ini aku posisinya sekarang udah di dalam bis. Jadi ini suasana di dalam bis pukul 6 sore. Habis ini bakal berangkat ke Samarinda seberang. Ini sambil nunggu sekitar 5 menitan baru kita lanjut perjalanan menuju ke tempat ngetem selanjutnya. Nah, ini lokasi ngetem yang selanjutnya tuh. Biasanya stop di sini lagi nih. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu, kalian bisa langsung nunggunya yang di sini aja. Jadi nyebrang ke Samarinda seberang di jalan APT Pranoto. Tuh, lihat aja udah banyak yang ngantri. Jadi untuk bis PO Samarinda Lestari ini dia ada 5 jam keberangkatan di sini. Yang pertama jam 7.51, jam 8, terus ada jam 11, ada jam 2, jam setengah, jam 4, dan terakhir jam 18.46. Tapi sekarang sebenarnya sekitar jam 6, berarti ini mungkin jadwalnya nggak valid ya, karena sekarang itu jam 6, bukan jam 18.46, tapi ada aja tuh bisnya. Dia tuh di sini sampai jam 7 malam setahu aku. Pas di jam 7 setelah ngetem
kelihatan lagi, jadi bakal lanjut vlog pas di sana. Mantap. Ruang tunggu di stasiun udah pada tutupan karena sekarang udah jam 9 pagi, 9 malam. Tapi ada toiletnya deh, bukan toilet ladies. Nah, di sana juga ada kayak ruang tunggu gitu loh. Jadi kalau nunggu jemputan bisa di sini. Mantap. Nah, itu tadi adalah perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Buat kalian yang mau berangkat dari Samarinda menuju Balikpapan, itu perjalanannya dimulai dari sekitar jam 7 atau jam 8. Tapi lebih baik sekitar jam 7.30 kalian sudah bisa standby buat berangkat dari rumah kalian menuju ke tempat ngetem pertama. Atau kalau kalian mau ke stasiun juga boleh. Jadi ada stasiun, posisinya ada di Samarinda, di Sungai Kunjang. Nah, dari situ kalian bisa juga langsung, tapi aku saranin sih lebih baik ke tempat ngetem pertama, karena biasanya kalau di tempat ngetem kedua itu orangnya udah penuh banget, jadi kalian gak lowong buat milih kursi atau yang lainnya. Dan keberangkatan terakhir itu ada di jam 7 malam. Jadi sampai di Balikpapan itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, buat kalian yang mau ngecari lokasinya di Google Map untuk tempat ngetem pertama, patokannya itu bisa di SMP 10 Samarinda. Kalian search aja di Google Map buat SMP 10 Samarinda, nanti kalian akan menemukannya. Untuk harga tiket non AC di Rp45.000 dan AC itu di Rp55.000. Sekian buat yang udah nonton, thank you banget. Apalagi kalau kalian mau mendukung channel ini dengan cara subscribe, sangat berterima kasih sekali. Thank you buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.